Tapi Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Obat yang manjur. Asal jangan ketawa sendiri-sendiri. Itu sih apa, Pak? Orang gila? Baru. Oh ya, tahu singkatannya juga ya. Haleluya. Ya, jadi Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Tuhan baik bagi kita, Saudara. Jadi kalau Saudara ada di sini ini bukan karena Pak Mordekai atau Ibu Mordekai, tapi Saudara punya satu keyakinan, engkau ada di sini karena Allah memanggil hidupmu keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Supaya kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan dalam orang-orang yang percaya. Amin, Saudara. Nah, itu yang pertama, benci kejahatan. Yang kedua, kesombongan. Sombong itu apa? Apa itu sombong? Halo? Nona-nona? Apa sombong? Tinggi hati. Sombong dalam kamus itu artinya Saudara menghargai diri sendiri secara berlebih. Secara berlebihan. Orang-orang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan bilang orang-orang yang takut akan Tuhan, dia benci atas kesombongan, Saudara. Dosa paling besar itu sombong. Orang sombong tidak bisa diampuni Tuhan. Pembunuh, penjina, pemabok, penjudi, sekalipun dosanya merah, kalau dia rendah hati datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dia. Amin, Saudara. Tapi orang sombong tidak bisa diampuni. Karena merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kadang-kadang waktu miskin juga sombong, tahu. Ya, Saudara. Saudara, kenapa orang tidak mau mengampuni? Kenapa orang tidak mau mengampuni? Halo? Kenapa orang tidak mau mengampuni? Ego, gengsi. Karena merasa dirinya benar. Iya, gengsi tadi. Ego. Karena merasa dirinya benar. Orang dia yang salah kok. Kalau meminta ampun, Pak, dia akan injak-injak, Pak. Alhamdulillah. Orang yang sombong tidak akan mau mengampuni. Amin, Saudara. Haleluya. Nah, itu ciri-ciri, Saudara. Ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, kesombongan itu Tuhan tidak suka. Nah, Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita melihat Yesaya.